Tahukah kamu bagaimana uang dibuat? Uang dicetak oleh perusahaan Peruri yang terletak di Kerawang, Jawa Barat. Proses dimulai dengan diadakannya rapat antara pemerintah dengan pihak Peruri, kemudian dilanjutkan dengan penyiapan bahan baku uang kertas yang berupa serat kapas. Selanjutnya, dibuat desain uang dengan bantuan komputer. Tahap berikutnya adalah engraving, yaitu pengukiran desain yang akan tertera di permukaan rupiah. Selanjutnya tahap offset printing, yaitu pencetakan desain yang sudah didesain sebelumnya ke permukaan kertas, dan dilanjutkan ke tahap intaglio printing. Proses berikutnya, yaitu tahap penyimpanan dan inspeksi. Proses dilanjutkan dengan pemberian nomor seri pada uang yang telah dicetak. Selanjutnya, uang dalam bentuk lembaran dipotong dan dilakukan pengemasan dengan tetap melakukan inspeksi untuk menghindari uang gagal cetak. Dan pada akhirnya uang tersebut didistribusikan ke seluruh Indonesia.